Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu tentang topik pembesaran. Okey, so kita tengok apakah maksud keserupaan objek geometri. Okey, gambar di bawah menunjukkan model rumah yang serupa dengan rumah sebenar. Hal ini bermaksud model rumah tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan rumah sebenar walaupun saiz berbeza. Okey, apakah sifat yang terdapat pada keserupaan dua geometri? So seterusnya kita tengok kat sini. Okay, so jadi kita katakan geometri tu adalah serupa apabila semua sudut dia adalah sama sepadan. Contohnya sudut E ni, sudut E sama dengan sudut B. Sudut Q sama dengan sudut dekat B. Dan sudut dekat R sama dengan sudut C. Okey. Okey, lepas tu di sebelah dia pula, okey contohnya kan PQ bagi dengan AB. Okey, PQ sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. So ada 8. Yang ni ada 4. 1 2 3 4. So 8 bahagikan dengan 4 dapat 2. Jadi kita check yang ni pula, QR ni, QR dan yang ni. So, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang ni 1, 2, 3, 3. So, 6 bagi 3, dapat 2. So, jadi serupa. Ha, kalau kita check ni pun sama jugalah. Okay. So, jadi, nak tahu dia geometri tu serupa atau tak serupa. Pertama, sudut dia sama. Dan yang kedua, di sebelah dia adalah sama. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 7. Contoh 7. Okey, so jadi contoh 7 ni, okey, saya tak tahu dia serupa tak serupa. Okey, yang pertama kita tengok dia punya sudut. Okey, sudut dia yang ini nak cari yang ni, kita tolakkanlah. Okey, 180 tolakkan dengan 79 tambahkan dengan 54. So, jadi 180 tolak. Kita tekan kereta teruslah. Okay. 180 tolak dengan 79 tambah 54. Kita dapat 47. So ni 47 lah. Okay. Yang ini berapa? So sama juga, 180 tolakkan dengan 79 tambah 47. Okay, jadi kita akan dapat 180 tolak 79 tambah 47. So 54. So, kita dapat sini 54. So ini dengan ni adalah serupa. Ok, kemudian kita pergi ke soalan B. Ok, soalan B. Ok, pertama kita tengok sudut ni. Sudut ni, sudut dia semua serupa kan. Okay, sudut ni sama dengan sudut sini. Sudut ni sama dengan sudut sini. 100 sama dengan kat sini. 100 sama dengan kat sini. Ok, kemudian kita cari nisbah dia pula. Okay, sorry, ya, kita cari sudut ni pula. Okay, so dia nak cari sudut ni. Okay, uniform. Okay, ni pentagon. Pentagon sama dengan 540. Okay, so jadi kalau misalkan kata kamu lupa macam mana dapat 540 ni, so kena formula N tolak 2 darab dengan 180. Okay, so jadi ini ada 5 sisi. So 5 tolak 2 darab 180, so kita dapat 540 lah. Okay. So bila dah dapat 540 ni, kita tolakkanlah yang dalam ni. So jadi 540 tolak, okay, 100 tambah 100 tambah 120 tambah 120. Jadi kita tolakkan 540 tolak 100
tambah 100 tambah 120 tambah 120. Okay, so jadi terdapat 100. So ni 100, ni pun samalah 100. Ini pun 100. Okay, so kemudian kita tengok dia punya sisi. Okay, sisi AB sama dengan QP kan. Okay, so kita tengok yang contoh yang dah dibuat selesai lah. So AB ni 9 bahagikan dengan PQA, lepas padanan dia 7.2. Okay, kemudian BC, BC yang ni 9 bahagikan dengan 7.2, maksud kita dapat 5.4. Lepas tu AE, AE bahagikan dengan PT, so 8 bagi 8.4. kemudian CD, CD bahagi dengan RS, so sama juga 8.4, apa 5.4. Kemudian ED 10 bahagikan dengan 8, so dapat 5.4 juga. So dia punya sisi semua sama, sudut pun sama, so jadi dia adalah serupa. Okay, kemudian soalan C pula. Okay, kita tengok ni, ini 90 90 90 90 90 90, so sudut dia semua sama. Okay, sekarang kita cek nisbah dia pula. So ini 10, so sini 10 jugalah. So jadi ini 12 bagi dengan 6, jadi 12 bagi dengan 6 sama tak dengan 10 bagikan dengan 6. So di sini kita dapat 2. So tak serupa lah. Okay, so tidak serupa. So jadi dia punya nisbah tak serupa, dan nisbah tak serupa, dan tetapi dunia sudut sama. Okay, so jadi dia geometri ni tak serupa lah. Okay, so jadi tidak serupa. Okay, so jadi sebagai kerja rumah kamu, kamu buat soalan 1 A, B dan soalan nombor 2. Okay, okay, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.